Yang ngobrolnya Anang, saya lihat kamu pemain bagus, usia besar. Nanti kamu pulang ke Surabaya, nanti kamu jadi pemain besar. Tapi dalam diri saya nggak capek di sini. Giliran saya pulang ke Indonesia, loh, akhirnya benar saya nggak jadi pemain besar loh. Tapi sampai sekarang Mancini ini pulang. Bilangnya waktu apa itu, Samen? Kok ya? Mancini itu? Pas latihan? Nggak, waktu di bandara nih. Waktu di bandara kita ngobrol ngeten nunggu pesawat. Nggak, waktu mau ngeten Hong Kong. Tur Sampdoria kan ya. Sampdoria itu buat sana sama Kurniawan terus sendiri. Sebenarnya sendiri. Itu yang aku awal nih. Terus musim kedua mulu. Dan itu pun itu saya nggak nyoba itu mas. Waktu itu sekolah Sampdoria loh. Jalannya menuju ke sana tuh. Nah itu mas. Itu sampai sekarang saya pakai. Saya pakai sampai sekarang metodenya. Jadi waktu itu kita latihan pagi, Sven Goran Eriksson ini datang. Nari Eriksson, latihan gini sih ya. Eriksson, dia lihat di bukit, cuma sekitar 10-15 menit. Dia lihat kita latihan. Habis itu dia pulang. Terus malamnya saya didatengin sama Ujan. Ngobrol sama Om Danur, Danur Widodo. Danur Widodo. Kan pelatihnya nih guys. Danur Widodo. Danur Widodo sama Roman. Saya didatengin kamu. Bro, nyantai Om. Boleh ngobrol Om Danur, boleh Om. Akhirnya kita, kamu tahu yang di atas sana itu? Gak tahu. Ini ada orang sana itu. Ngapain gitu? Paling orang kampung saya ngomong. Kamu ngomong. Saya orang dari sini. Saya langsung aja. Terus pemain tadinya ngapain kesini om saya gitu. Mau cari satu pemain buat undangan tur ke pramusim ke Hong Kong sama Cina. Sekelas Sampdoria. Saya enggak ada pikiran kalau ini. Enggak mungkin lah. Sekelas saya gini kok ikut tur Sampdoria yang kelas dunia gitu. Habis itu terus saya tanya. Terus yang kepilih siapa om saya gitu. Saya bilang Bimo. Bukan, Bima Sakti. Bukan. Yayan Lumina. Bukan. Terus, oh siapa lagi? Eko Purdianto, pelatihnya Persib itu. Bukan. Loh, semua bukan. Terus akhirnya saya bilang gini, loh. Terus akhirnya semua bukan. Terus, siapa yang kepilih? Di antara 25 pemain itu, loh. Yang dipilih Arisan cuma satu. Saya bilang gini, siapa? Ya kamu itu. Biasa kan, gak kalau selalu ingin tahu lah. Tapi saya debat. Orang yang sama saya itu lebih saya apa? Saya nggak ada kebiasaan pada teman-teman ada. Terus akhirnya kamu tahu jawabannya sumberan isi di antara 25 yang main bola pakai otak itu yang tidak sumber ya kamu kan gak lebih kan ya cara kini sampai sekarang sudah pakai kalau saya main bola gini pinteran luar biasa sebenarnya gak nyambat sebenarnya tapi ini dalam perjalanan waktu saya pulang ke Indonesia dan sisa kan Mancini ini juga bilang gitu ke saya gitu. Saya dalam hati itu saya berpikiran saya analisa ini benar saya memang sepak bola sekarang kalau bisa aku dengan terus bonding bahkan sekarang kan paradigmanya kan dibalik kalau dulu kan kaki dulu baru kaki tenaga dulu baru sekarang dibalik otak dulu baru di kaki kembali. Akhirnya saya berpikir kayak tekan gitu benar ya. Dari sebelum itu pun. Sana yang dilakukan. Gitu. Sekarang udah apa perkembangan memang luar biasa. Waktu ke klub Sampdoria itu turnamen ya, tur Asia ya. Tur Asia nih. Hukum sama Cina. Waktu itu maknanya sama-sama aja di Sampdoria. Di kelas dunia ya pak. Itu sama aja. Stella. Enggak, bukan Lombardo. Jadi 80-90% itu Piala Dunia 94 Italia.
kipernya ada tersegar. Kartu Kelly, Roberto, Evani, masuk Mancini, kelas dunia sekarang. Tapi berarti bahaya tuh. Saya main waktu itu sendiri. Kenapa nih? Dingin juga. Saya. Saya tengah. Bukan sama Mancini. Masih tengah. Saya tengah boleh. Sebenarnya tengah saya ini. Oke. Sebenarnya tengah. Sebenarnya tengah ya. Tengah. Player. Bila waktu itu saya dipindah sama Om Janur di wing, nah itu terus saya bilang, bro, ini di wing ini kita kosong, pemain jangan ada. Kamu sambung pemain di wing, kan saya sebagai pemain saya harus siap. Apapun pun ngomong, kita harus siap, kita jalankan. Siap saya om. Kalau nyepes saya terjadikan bumi, gue bilang. Saya pasirnya dulu, ya itulah perjalanan. Sampdorinya ya. Tapi ada yang itu jarang ya itu Sampdorinya. Karirnya paling apa? Gerung. Apa? Jadi muter-muter kalau logika. Ini bisa bermain dengan kelas-kelas sekali ke dunia. Latihan baru dimulai waktu itu. Terus intensitasi latihannya gimana, Pak? Ya harus, kan boleh ngebel. Sebenarnya bayangkan kita di Indonesia kita masih otot ya? Kita masih jejak-jejakan. Kita di sana masih berapa kali nih masih mulai latihan di tempat yang ya kan masih lalu ke Indonesia kan masih Indonesia kan ngomong cok kita tahu mana kalau tinggal di sana kan bola, saya tak sih. Apa angin ribut ni bola? Wong, buat ni ikut ini. Buat ni ikut. Kan ini sangat biasa. Tapi spasi bicara. Terus tak mau bergerak, diam. Jadi kan status. Senang. Sekali, kalau dipanggil sama Erisa, mana yang kamu sih? Siapa Mister? Kenapa saya kamu panggil? Saya tidak tahu apa tuh kesalahan itu. Saya tidak tahu mister. Kalau saya dikasih tahu, kamu lihat teman itu latihan, wah, ya pun tanpa bola dengan bola, waduh, wah gerak terus. Padahal semua saya gini. Cuma ada kecil, bukan cuma apa nak? Wah, tak latihan. Makanya tak cara kalau kita lawan sana di koyo. Bola belum kabur, bola juga kabur. Di luar itu impress banget. Iya. Betul. Impress banget. Kamu lihat itu, iya Mister. Kalau kamu ingin maju, kamu harus ikut teman-teman itu. Itu kan saya duka cara main sudah. Tidak status lagi. Jadi kamu itu ikut. Terus kemudian saya pulang ke Indonesia. Nah, ilmu bulan itu bulan rapatan dengan siapa ya? Itu baru wartawan ngomong bahwasanya saya terkait materi di Indonesia pertama kali ini. Kamu bulan berarti? Kamu ya, kamu ini. Jadi cuma kan? Wah ini kok kamu ini? Tapi ada hikmahnya. Namun nih sekarang ini mau saya bangun kembali. Nah, bulan ini begini. Nah, ya pernah saya lakukan dulu. Soalnya kalau kamu ketemu lagi pemain bola besar, ya kamu harus gerak. Kalau kamu nggak gerak, nggak bisa ngomong. Intinya di situ, dinamik. Jangan kita kamu nggak dapat bola, kita kamu dapat bola. Soalnya ini teman, jadi harus selalu mobil. Kita boleh diam. Kalau kita diam, nego. Kalau kita mau sepak bola, kita boleh bola sama orang ini dicetakkan bola. Berapa? Bola di sana kita boleh jajan. Banyak saya pernah nih, kita dijawab, kita tanya nih sama komen sana. Bisa, saya mau tanya saya, kali ini di Djokovic. Vladimir Djokovic. Ingat mas ya, Vladimir Djokovic. Pernah di Inter Milan juga, tapi dari Sampdoria ke Inter Milan. Waktu ini gue mas, gak kemiki. Tanya, waktu kita mobil, bisa? Saya mau tanya, kenapa ya orang itu tadi cepat dia jawabannya cuma gini kok, anak, sebenarnya yang cepat itu bukan bolanya, apa Mister?
pikirnya. Sebenarnya sebelum datang sampai sekarang kayak jadi bukan bola nih. Lu gini loh. Jadi bola jadi ini seru ya. Mau diarahkan kemana udah tahu. Luar biasa. Saya terbuka. Jadi mainnya di sini. Sama dengan orang golf. Golf itu mainnya di sini. Mau mukul sana, mukul sana. Belum ke sana itu sedikit itu terus kerancang deh. Kalau mau dari bal-balan gitu. Iya benar. Mungkin nanti saya akhirnya berpikir gitu. Bal-balan lebih kompleks lagi karena orangnya kan banyak. Banyak. Dari tim gua. Iya. Kan kita itu kita enggak. Jadi mainnya dari sini. Cepat berdiri. Jadi bola itu enggak di sini. Mulai dari sebuah seperti ini. Jadi wah itu luar biasa. Apapun kejadian, sebelum kejadian harus cepat, cepat sekali. Yes, tidak ada pada anda. Saya mau ke sana. Iya. Jadi kesarannya kalau jauh itu kesarannya itu harus satu ini winarai.